Yes guys, Mas Frost Diamond. Guys, itu ada siapa guys? Kalian lihat di belakang guys. Akhirnya Frost Diamond menemukan Bapak Gila, ternyata dia ada di pulau ini guys. Selama ini kamu liburan di pulau ini, Pak. Buset Bapak Gila ini guys, jadi pakai akunnya si Bucil by the way guys. Wah, pada sana aja kamu betah di sini, pulaunya bagus sekali. Nah, jadi Bapak Gila bakal nunjukin katanya dia memiliki rumah rahasia di bawah tanah pasir. Bener enggak, Pak? Kan? Tapi sebelum itu guys, buat kalian semua baru yang nonton video ini dan kangen sama Bapak Gila, klik tombol like ya guys, karena setelah kalian bisa mendadak menjadi orang kaya. Yang gak like gak bakal ya guys ya. Dan kalau kalian masih belum juga tekan tombol like, hati-hati, kalian akan dicari. Makanya tekan tombol like sekarang juga ya guys ya. Ayo Pak, mana? Tunjukin dong. Mana Pak? Wih, diajak room tour dulu katanya si Bapak Gila guys. Ayo Pak, kemana nih guys? Ada apa? Ada main supa. Ini bisa. Hah? Wih Pak, pohonnya gak apa-apa, aku hancurin nih Pak. Gak apa-apa katanya guys, setuju kan? Kalau kalian itu nanti Bapak Gila ada suaranya guys. Bisa ngomong Bapak Gila, ada apa nih guys? Ada merchant, ada car dealer, ada food vendor. Aku mau beli mobil. Wih, bisa lho Pak, pakai 20 emerald. Wih, bisa Pak. Kita bakal ambil emerald-emeraldnya dulu guys ya. Kita 8 guys, 8 Pak. Wah, kita cuma bisa skuter. Kita kumpulin aja gimana Pak? Siapa tahu kita bisa cita-cita kita mempunyai sebuah mobil di pulau mu nih Pak. Bisa. Itu Pak ya Pak. Kita bakal cari-cari dulu guys, ada motor. Ini bisa dinaikin gak Pak? Bisa guys, coba Pak dinaikin Pak. Wih. Wih, ikut satu guys. Wih, ternyata Bapak Gila bersenang-senang di kota ini. Pantesan aja dia bilang gak main Minecraft lagi guys. Wih, ternyata Pak, ya Pak, kita bakal coba dulu guys. Wah, setelah sekian lama ya guys, kalian setuju gak guys? Komen setuju kalau kalian pengen lihat Frost Diamond sama Bapak Gila main Minecraft lagi. Bersama Bojil juga, kita pertemukan Bojil sama Bapak Gila guys. Ayo Pak, widih. Iya nih Pak, gue naik ATV Pak. Widih, keren ya guys ya. Oke, cita-cita kita pokoknya harus berhasil ya guys ya. 12 emerald kita udah kumpulkan nih guys. Kurang lebih kita harus mengumpulkan 20 untuk melunaskan cita-cita kita membeli mobil yang paling mahal di server ini guys. Ayo, Bapak Gila, kita dapat mobil jeep Pak. Tapi kebesaran nih guys ya. Bapak Gila kemana tuh? Bapak Gila katanya mau bantuin kita cari emerald guys. Oke lah, kita berpencar Bapak Gila. Kita langsung aja guys, kita bakal kiri kanan. Nah, dapat satu lagi, cheese. Oke, udah kekumpul 16. 4 lagi berarti kita kurang nih. Udah 4 katanya Bapak Gila guys. Let's go. Let's go, sabar lupa. Kita bakal samperin Bapak Gili dan kita akan ketemu di tempat penjualan mobil paling keren di seluruh dunia jagat Minecraft. Mana Pak? Mana? Wih, 20 Pak ya. Cukup sekali guys, ada merchant, kita bisa tukar. Oh, jadi kita disuruh ngumpulin bond dapat emerald. Wah, emerald gua ada 20. Buat makanan gak perlu guys, furniture. Gak perlu Pak. Gua maunya mobil. Mobil paling mahal yang ada di server. Bapak Gili, harganya 30 emerald Pak. Kita kurang 10 lagi. Ayo cari. Aku kira 20 guys. Ternyata 30. Wah, nih mana nih? Ada tempat DJ-nya pula. Pantas aja Bapak Gila nih party setiap hari enggak pulang-pulang guys. Nyeng. Mana nih, Pak? Woi, ada cheese lagi guys. Mobilnya bisa hancur ternyata guys. 22 mobilku. Hampir aja dia hancur ya guys ya. Oke, ada cheese lagi. Bapak Gila dapat lagi 8 guys. Ayo Pak. Tahu aku di mana sih Bapak Gila dapat guys? Di atas katanya guys. Wih nih. Pak, aku di sini, Pak. Gak sabar aku, Pak. Wih, langsung jadi paling sultan kita di server Minecraft belakang loh Bapak Gila. Bapak Gila kebiasaan lah. Begonya masih ya guys ya. Kita lihat guys. Wih, 32 car dealer kita akan membeli. Wah, like video ini, 1 like bisa mendadak menjadi orang kaya. Red. Oh my god. Wih. Wih Pak, kentang sekali guys, klik kanan. Wih, Pak. Wih, bunyinya guys kencang sekali guys. Coba gas Pak. Woi, keren sekali guys dan kencang sekali Pak. Aku mau coba Pak. Aku mau coba Pak. Coba goncengan Pak, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa guys. Bapak Gila di bawah. Bapak Gila nyangkut di bawah. Gimana ceritanya Bapak Gile? Bapak Gile biasa sekali Bapak Gile itu ya guys. Oke deh guys, kita bakal coba rumahnya Bapak Gile. Oke, parkir dulu Pak. Iya Pak. Mana Pak? Tunjukin dong rumah barunya. Mana? Mana Pak? Di sini guys, ini istananya tuh. Open close. Emang bisa? Oh my god. Buset Pak, rumah bawah tanah Bapak Gile. Ternyata selama ini kamu membangun ini semua tanpa ngajak-ngajak aku Bapak Gile. Ya ampun Bapak Gile ini guys. Woi, tutup Pak. Buka lagi lah, ternyata ini bisa tutup. Oh, kalau zombie datang ini rumah tutup. Awas Pak, belakangmu zombie Pak. Kita sikat dulu guys, supaya rumah ini tidak terinvasi sama zombie ya guys. Ayo Pak. Widih guys. Guys, betapa kerennya rumah Bapak Gila ini guys. Oh, bisa ditutup Pak. Kita tutup dulu nih. Wih, keren sekali guys. Oh my god, das Papa. Keren sekali rumah Bapak Gila yang baru ini guys. Oke deh, kita bakal langsung sini aja guys. Bapak Gile. Bapak Gile ngajakin main di mapnya. Keren sekali guys, dibeli map ini guys. Berapa miliar kau beli map ini Pak? 1 juta miliar diamond. Oh, luar biasa Bapak Gile ini guys. Kita coba kesini guys, storage suruh. Wih,
penyimpanannya nih, Pak. Ada apa ini, guys? Ada wah, energy chest enggak ada apa, guys. Kita cek-cek dulu, siapa tahu Bapak Gila menyimpan hal-hal ya. Kalian you know lah, guys. Ada spider, lu ngapain nyimpen spider, Bapak Gila? Lu ngapain nyimpen spider? Bapak Gila bahaya nih, guys. Koleksinya Bapak Gila ya, Pak. Ayo, Pak, kita cek lagi. Wih, lukisan paling mahal yang ada di dunia Minecraft. Tuh raja Minecraft bersama babi Minecraft. Wih, Bapak Gila perlu bantuan, guys. Kita bantu dulu, guys. Coba dulu, guys. Oke, guys. Sudah mati ya, guys. Jadi kita ke sebelah kiri lagi. Ada garasi. Garasi. Oh my god, guys. Pak, garasi mana nih, guys? Koleksi mobilnya Bapak Gila sebanyak ini. Lu ngepet, Pak. Coba, guys, kita cek dulu, guys. Ini ada apa dulu, guys? Ada paint supplier. Hah, ada cat. Warna biru lah, warna biru lah. Coba, guys, ya. Warna biru bisa nggak? Boleh, Pak, ya. Aku cat mobilnya, Pak, ya. Coba, guys. Mak. Bisa, Pak. Coba, Pak, mobil pinknya dicat, Pak. Aku mau lihat. Wih, hujan. Itu, Pak, diwarnain, Pak. Kita lihat, guys. Widih, keren sekali, guys. Jadi kita bisa mewarnai mobilnya Bapak Gile, guys. Jadi keren sekali. Sudah car dealer nih kayaknya yang tadi ya, guys, ya. Oh, iya, yang tadi, guys. Kita masuk sini kayaknya ruangan server sih yang ini, guys, ya. Ada upgrade gear, ada cheese. Kita ambil melalatnya Bapak Gile aja, guys, ya. Eh, Pak, kita coba jalan-jalan dulu, Pak. Kasih tau lah tempat-tempatnya, Pak. Ini, Pak, kamu naikin aja, Pak. Kita lihat, guys, Bapak Gile mau diajak kemana kita, guys. Diajak room tour kita, guys. Wow. Wih, di mana nih, Pak? Ternyata Bapak Gila memiliki ruangan rahasia di belakang rumahnya. Ayo masuk. Nah, petir kita, Pak. Wih, ada ruangan rahasia ternyata, guys, di belakang rumah ini, guys. Luar biasa sekali, parkir, Pak. Yang bener lah, Bapak Gila ini mentang-mentang sultan ngawur sekali parkirnya. Tutup dulu, Pak. Widih. Keren sekali kok, Pak, ya. Selama ini Bapak Gila menghilang, ternyata di sini dia. Bisa-bisa aja kok nggak ngajak aku, Pak. Alah, Bapak Gila. Kita coba buat cek-cek lagi, guys. Kita ambil-ambil dulu, guys. Ada bottle of enchanting. Kita naik level dulu, guys, ya. Bottle of swiftness. Kita makan dulu, speed kita nambah. Oke, nice. Nih, Pak, kita bagi-bagi, Pak. Bagi-bagi XP lah. Tuh, gue kasih XP lo, botol. Kita capcus lagi, guys. Kita coba buat ke elevator. Masih ada lantai 2, Pak. Nah, dulu nih, kita lantai 1 nya belum selesai, guys. Ayo, masuk yuk. Living room. Oh, ini tempat Bapak Gila nongkrong, ya. Widih. Ada food vendor, furniture dealer. Widih, Pak. Kita beli DJ lah, DJ lah. Kita nge-DJ, Pak. Kita nge-DJ, guys. Nge-DJ di sini. Waduh, nggak bisa dihidupin, tapi. Hidup, Pak. Oh my god. Bapak Gila goyang juga, guys. Woi, goyang Bapak Gila nih, guys. Pantesan dia gak busuk-busuk, bisa party, bisa. Merchant apa ini, guys? Food vendor. Makanlah. Seruput, aku maunya kue. Woi, ini, Pak, kue, Pak. Pumpkin pie, aku traktir deh. Padahal uangnya Bapak Gila, guys, ya. Ada dining room. Buset, Pak. Wih, keren sekali nih, guys. Ayo, Pak. Tunjukin lagi lah, Pak. Kau kasih tahu aku lah. Ada glowberries. Wih, makanan-makanan enak nih, guys. Loncengnya nggak bisa hidup. Wih, bisa, guys. Wih, seram sekali ya, guys, ya. Ada kitchen. Wih, dapurnya Bapak Gila sebagus ini, men. Lagunya juga kedengaran sampai sini, Pak. Keren sekali nih, guys. Kita ambilin dulu barang-barang Bapak Gila ini, guys. Lihat ini, guys. Penasaran aku, guys. Wih, ini tempat apa? Dapur kotor, Pak, ya. Sampai ada dapur kotornya, guys. Wih, di kulkasnya juga. Dibikinnya keren, guys. Kulkas dua pintu. Mana? Tunjukin lagi, Pak. Kita ikutin Bapak Gile, guys. Oh, ini tempat yang tadi, guys. Sudah. Oh, di sana masih ada lagi. Duh, mana nih? Ini dulu, Pak. Bedroom belum, Pak. Ini Bapak Gile gimana, guys? Gak sabar dia kayaknya mau nunjukin sesuatu ya, guys, ya. Oke, kita lihat dulu, Pak. Biar semua ruangan yang ada di rumah ini aku lihat nih, Pak. Iya. Pastikan kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like ya, guys, ya. Bapak Gila ini semangat Minecraft lagi, Pak, ya. Ayo, Pak. Bedroom dulu lah. Ini tempat mandi, guys. Kita ambil dulu aja, guys. Ada sea turtle egg. Wah, jadi spawn, guys. Kita makan XP dulu, guys. Oke, Pak. Kita mandi dulu. Wadidih. Mandi beta. Wah, jangan mepet-mepet dong. Bapak Gila mepet-mepet nih, guys. Bisa ya, guys. Ayo, Pak. Kita coba lagi, guys. Lihat yang lain. Ayo, Bapak Gila. Mana lagi nih kita diajak nih, guys. Eh, ini lewatan lagi. Bapak Gila gak sabar kesana dulu, guys. West room, guys. Wah, ini tempat orang tamu, guys. Orang tamu, guys. Ada nether senjata. Kita ambil-ambil aja, guys. Ya, bodo amat Bapak Gila ini, guys. Apa, Pak? Wih, ngidupin TV. Sombong kali Bapak Gila ini mentang-mentang punya TV. Wih, pakai karpet rumahmu, Pak. Ente ini. Udah lama gak main Minecraft. Ente udah punya karpet, Pak. Seren kali ini, guys. Eh, Pak. Tunjukin lagi, Pak. Buset, tuh di luar lagi hujan ya, guys. Yaudah lah, kita di sini aja. Ada... Wah, gak ada apa nih. Pak. Lanjut lagi, Pak. Ini kasur buat tamu, Pak, ya. Pasti, ya. Mana lagi nih? Ada salt sauna. Ada sauna. Buset.
Jadi kita bisa pantes, aduh bisa omong kali Bapak Gila mau ngajak kita ke sini guys. Pantesan aja kita ambil XP-nya dulu guys. Lumayan guys, naik level guys. Widih, keren sekali Bapak Gila ini guys. Ya sauna, kayaknya Bapak Gila gak pulang-pulang gara-gara punya sauna ini, Pak. Pasti kau setiap hari mandi di sini sama cewek-cewek Bapak Gila ya. Buset, Bapak Gila ini udah tua masih aja cewek-cewek Bapak Gila ini guys ya. Wih enak loh guys, mandi air panas, ada asapnya pula. Harusnya ini bisa dibikin asap Bapak Gila. Bawahnya ini ya, tempat ini bisa kau taruh itu, jadi dia keluar asap Pak. Wih nanti Bapak Gila diimbal lagi lah guys ya. Smoker. Wih, yang ini kok nyala, gimana caranya guys? Udahlah Bapak Gila yang tahu guys, Post Demon gak tahu guys. Oke guys, mana lagi Pak? Wih bakal ditunjukin lagi nih guys. Katanya tempatnya lebih keren katanya Bapak Gila nih. Apa nih kira-kira nih? Semoga tidak mengecewakan ya guys ya Bapak Gila ini guys. Elevator, oke. Emang bisa? Teleportasi ke bawah. Wih, ini kalau kayak gini ke atas. Wih, wih. Coba guys. Oh, ini tuh lantai pertama. Jadi kita cuma bisa ke bawah doang. Terus ada ke bawah lagi. Wih, ada dua lantai lagi guys. Ini lantai satu. Apa Pak? Widih, wih sombong kali punya tempat tuh game Bapak Gila di sini. Ente ini Pak, tidak main Minecraft, ternyata ente di sini du game. Widih, Bapak Gila dulu Pak. Nih gue mau ngeliat indah lantai atasnya, ada ruangan main nih guys. Ayo Pak. Oke. Bapak Gila mana lagi guys? Biarin aja dia mau nyombongin tempat ya guys ya. Widih, sumpah ini keren banget tempatnya Bapak Gila ya guys ya. Set, buset guys. Ini ruangan apa nih guys? Ruangan asin Bapak Gila pasti ini. Enggak ada guys, paling bawah ini guys. Widih, ada tempat pengolahan batu-batunya lagi. Keren Bapak Gila. Wow, sangat luar biasa Bapak Gila ini ternyata ya guys ya. Ternyata selama ini dia bermain Minecraft diam-diam. Di bawah sini juga ada tempat menambangnya Bapak Gila ya guys ya. Oke. Di bawah sini juga ada. Oke deh. Ini ada apa guys? Reset main. Apa ini? Hello, how are you? I'm apa ini guys? Apa ini Pak? Tunjukin lagi Pak, ayo Pak. Gue udah kesini. Nggak tahu kita mencet apa, Pak. Marah dia guys, berdatang dia guys ya. Ada Nether dan End Portal. Ya aku mau ke sini ah. Apa ya ada di sini ya? Ada End Portal. Wih di. Wih tapi kenapa lava Bapak Gila? Coba masuk Pak. Coba masuk Pak. Wih di guys. Ini ada mata. Wih nggak bisa. Mati Bapak Gila nih guys. Bapak Gila. Kita coba buat bantu Bapak Gila untuk menyelesaikan portalnya ini guys ya. Kita klik kayak gini masih hafal aku guys. Pas sudah jadi ya guys ya. Kita bakal transfer ke kota entah di mana ya guys. Nggak tahu guys. Kita lanjut lagi guys, ada Nether portal. Oke, kita ambil. Oh, kita disuruh ngerakit guys. Ini kayaknya Bapak Gila memberikan kita misi agar dia balik lagi main Minecraft. Jadi kita disuruh membuat ini guys. Oke lah Pak. Wih, tiba-tiba di sini bikin kaget aja kok Pak. Kita bikin di sini guys ya. Woi. Ketinggian coy. Di sini sudah. Wala, jangan-jangan di sana ada portal, Pak. Ada enggak? Coba guys, kita cek dulu guys. Bapak Gila ini guys, jangan-jangan dia membuat tempat bagus lagi di sini guys ya. Tuh kan? Loh, kok? Hah? Ente gimana nih, Pak? Loh, ini baru. Wede. Ada apa ini, guys? Oh, kita kabur ya, guys. Tadi takutnya mati, guys. Kita review rumahnya dulu. Wah, gas! Tidak! Wih untung aja guys. Pas sekali Pak, hampir mati aku Pak. Kau mau ngeprank aku Pak ya. Bisa ya Bapak Gila nih guys. Ada karpet lagi, ente punya karpet Pak. Guys, kita bakal coba buat sini guys. Ambil dulu guys, ada diamond. Oke. Ayo Pak. Tempat apa nih guys? Full. Oke. Tempat penyimpanannya Bapak Gila ya guys ya. Kita cek dulu guys. Ada widididaw. Ada koleksi Bapak Gila di sini. Oke guys, selalu melihat cheese dulu ya guys, lumayan guys. Ayo Pak. Widih, Bapak Gile. Udah makin tua aja kok Pak. Guys, kita cek di sini guys. Wah, ini nih guys, kita ambil dulu guys. Kita pakai dulu guys. Wih! Kita mendapatkan armor full diamond di rumah Bapak Gile guys. Kita ambil dulu nih guys. Ada enchant book. Enggak tahu aku disuruh pakai apa ya guys ya. Kita capcus aja guys, kaburnya dari sini guys. Ayo Bapak Gila, kita bakal cek ke lantai paling dasar nih guys. Kira-kira ada apa ya guys ya? Pakai lift lah. Masa kau udah sultan Pak, langsung lompat-lompat Pak. Lewat lift lah Bapak Gila. Lantai bawah Pak, belum dipencet Bapak Gila. Ini dari paling bawah kan? Oh iya paling bawah ini guys. Oh tempat DJ Bapak Gila tadi. Musik. Woi Bapak Gila bro. Oh, pantesan dia suka di sini guys. Ayo Pak, kita bakal cari-cari tempat lagi nih guys. Kita bakal melihat keindahan di sini guys. Kita makan kuenya dulu guys, kue Bapak Gila guys. Kita makan, gila indah banget di sini guys. Ah, Bapak Gila punya sungai di bawah sungai guys. Ayo kita lihat lagi Pak. Ada guanya lagi guys. Buset dah Bapak Gila. Wih, ada tempat beli minum Pak.
Wah, Bapak gila. Beach ball. Nih, Pak. Ayo kita main bola yuk. Tuh. Enggak bisa, guys. Enggak bisa, guys. Apa, Pak? Apa, Pak? Wih, bisa dipukul. Bisa dipukul bolanya. Wih, bisa, guys. Ini bisa, guys. Langsung meledak ya, guys ya. Bisa ternyata. Tuh, keren Bapak gila ini ternyata. Gak ada slime, kita sikat dulu, guys. Kasian nih, guys, Bapak gila, guys. Oke. Ternyata di bawah sini ada ruang rahasia, tempat persembunyian goa harta karun Bapak gila. Ayo, Pak, kabur, ayo, Pak. Kabur, Pak. Kabur. Untung aja, guys. Kabur, guys. Oke deh, kita bakal ke atas lagi, guys. Coba kita pulang. Bisa pulang enggak? Bisa pulang enggak? Oh my god. Yang keren ini sih bisa kebuka keren gitu, guys. Dan ya guys, mungkin segini video kita, kalian coba kalian komentar. Di next video kita bakal coba buat main sama Bapak Gila survival lagi. Kalau kalian semua setuju ya guys ya, kita bikin bangunan redstone otomatis. Kalian setuju guys, komen di bawah guys ya. Dan bisa kalian ketawa guys, kalian bisa kalian ketawa. Let's play bros, bye bye.